Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafahana bihulumi pada khabar-khabar yang terdahulu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada sebahagian nabi-nabinya. Hanya saja aku menjadikan untuk kekasihku. Yang dimaksud dengan kekasihku ini adalah khullah, artinya khalil. Hanya saja aku menjadikan untuk kekasihku orang yang tidak lelah dari mengingatku berzikir kepadaku. Artinya orang-orang yang dijadikan Allah kekasihnya itu adalah orang-orang yang tidak lelah daripada mengingatku, berzikir kepadaku. Nah, itu jangan diartikan sempit bahwa yang dimaksud dengan berzikir itu adalah orang yang mengucap la ilaha illallah. Karena kita kadang mungkin dalam 24 jam mengucap la ilaha illallah itu. Bukan diartikan dengan zikir itu orang-orang yang mengucap istighfar, salawat, atau Allah, Allah, atau hu-hu. Karena manusia manapun kada akan bisa selama 24 jam hanya itu yang diucapnya, hanya itu yang diingatnya. Tetapi pengertian zikir di sini adalah secara luas bahwa apabila kita melihat segala sesuatu, apapun sesuatu itu, kita lihat sesuatu itu tidak terlepas daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah termasuk daripada zikir kepada Allah. Apapun yang kita lihat, apabila kita melihat itu sesuatu kada terlepas daripada Allah, itu adalah zikir. Dan ini bisa mungkin kita lakukan terus-menerus, baik dalam keadaan berdiri, berjalan, berduduk, berbaring, bergaul, berdagang. Nah, itu bisa dilakukan bahwa kita melihat sesuatu, apapun sesuatu itu, kita lihat dia bahwa dia itu tidak bisa terlepas daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya sesuatu itu kada terlepas dari Allah bukan dipaham bahwa Allah itu berikit lawan sesuatu itu. Nah, itu pengertian yang membahayakan. Allah tidak akan lepas daripada makhluknya sekejap jua pun. Jangan dipaham itu betikap, kayak berikit itu. Artinya Allah Ta'ala itu kada lepas daripada makhluknya, satu, pengetahuannya. Dimanapun makhluk itu berada, pengetahuan Allah selalu ada. Artinya bahwa Allah itu selalu mengetahui kapanpun dimanapun keadaan makhluknya. Satu. Nah, jadi bisa kita artikan bahwa Allah itu kada lepas dari makhluk. Nah, nang kada lepasnya apa? Satu, ilmunya. Ilmunya. Innallah bikulli syai'in muhita. Allah itu dengan tiap-tiap sesuatu itu meliputi. Nah, yang kedua yang tidak lepas makhluk ini daripada Allah adalah penglihatan Allah. Dimanapun kita berada, apapun yang kita perbuat, di tempat yang manapun, kita kada bisa lepas daripada pandangan Allah. Nah, kada lepas dari pandangan Allah. Nah, jadi bisa kita katakan Allah itu kada lepas dari segala sesuatu. Nah, bisa kita artikan bahwa Allah itu tidak terlepas daripada makhluknya, daripada segi pemeliharaannya. Karena setiap makhluk per detik,
diperkejap selalu perlu perlindungan Allah, pemeliharaan Allah. Sekejap jiwa pun makhluk itu lepas daripada pemeliharaan Allah, maka makhluk itu binasa. Binasa. Nah, jadi dengan ini bisa juga kita sebut bahwa Allah itu kada bisa lepas daripada makhluknya. Nah, jadi ini merupakan inti daripada zikir. Kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah berapa kali sehari? Ada yang 1000 mungkin, ada yang 2000, siang malam 1000-1000, ada yang siang 5 malam 5. Nah, itu sebenarnya adalah latihan untuk membiasakan hati agar selalu ingat kepada Allah. Itu fungsinya, kita disuruh memperbanyak zikir, zikir lafzi. Kita disuruh memperbanyak zikir berapa ribu sehari supaya hati kita ini jadi dengan zikir itu. Bila mana hati kita itu sudah jadi dengan zikir, sehingga kita melihat apapun, maka apapun itu kada akan terlepas lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang dijadikan Allah kekasihnya itu, satu, mereka itu kada lelah daripada mengingat Allah. Nah, kada lelah mengingat Allah. Artinya kada lelah apa? Selalu ingat Allah. Melihat si pulan ini, nah, dia melihat bahwa pulan itu kada lepas dari Allah. Melihat barang ini kada lepas daripada Allah. Melihat apapun kada lepas daripada Allah. Ilmu Allah, penglihatan Allah, pengawasan Allah, pemeliharaan Allah. Nah, jadi itulah satu dahulu, orang yang dijadikan Allah kekasih itu orang yang selalu ingat kepada Allah. Kada mesti aktivitasnya sembahyang. Karena kekasih Allah itu banyak yang jadi petani. Banyak kekasih Allah itu yang pedagang. Ada kekasih Allah itu pejabat. Ada kekasih Allah itu ulama, cendekiawan. Ada kekasih Allah itu buruh. Ada kekasih Allah itu perempuan-perempuan pembantu. Itu kada jadi masalah pekerjaan mereka. Tetapi intinya kekasih Allah itu apapun pekerjaan yang mereka kerjakan, mereka selalu ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Ingatnya itu yang jadi pedoman, bukan pekerjaannya. Berapa banyak orang yang salat sampai hitam dahinya, tapi hatinya lupa kepada Allah. Berapa banyak orang yang kelihatan jadi buruh, tapi hatinya selalu ingat kepada Allah. Ingatnya itu yang dipandang oleh Allah, bukan pekerjaannya, bukan aktivitasnya. Satu, itu kekasih Allah itu tidak lelah dari mengingatku, jadi Tuhan berzikir kepadaku. Jadi jangan aneh, jangan heran kalau melihat kekasih Allah itu mereka kada terlihat berzikir lisan. Ya, karena zikir lisan itu hanya adalah bagian daripada latihan untuk memantapkan zikir hati. Nah, karena zikir lisan ini hanya merupakan bagian untuk memantapkan zikir hati. Bagi orang-orang yang sudah hatinya sudah kada lupa lagi dengan Allah, mungkin dia meninggalkan zikir lisan itu. Banyak aulia Allah tuh kada kelihatan zikirnya, kada kedengaran zikirnya, tapi hati mereka selalu ingat kepada Allah.